Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening. Hari ini video yang saya mau buat ialah saya mau pergi survey gym baru di setapak area. So, saya mau cari gym yang saya belum pernah pergi lagi untuk cuba new environment bila ada masa kelapangan untuk pergi gym. So, sebelum saya pergi survey gym, saya mau pergi isi perut dulu. And this is actually my breakfast untuk hari ini dan juga saya punya lunch. Sekarang 1:40 petang. Boleh tahan panas. Okay guys, sekarang saya baru sampai first gym yang saya mau survey hari ini. Nama gym RF Gym 2. Selesai gym pertama, first gym survey yang saya buat hari ini. So dia punya space okay lah, tapi saya rasa kalau pas office aku memang biasa gym akan penuh. So tidak apa, next time maybe saya boleh datang sini bila saya ada masa untuk training. Maybe night time untuk tengok dia punya crowded macam mana. So gym tadi dia berada di atas NZ lah. Sekarang ini saya berada di kawasan PB15 dengan PB16 dan tempat tadi ialah PB128. Dan sini saya nampak another one gym. Dia bersebelahan dengan KK Supermart. So sekarang ni saya mau pergi tengok gym yang ada dekat sana. So tengok macam mana dia punya spacing gym. Saya sudah naik atas tapi saya belum jumpa dia punya gym, pintu masuk dia di sebelah mana. So kenapa saya mau cari gym baru? Okay, sebab gym baru saya mau cuba new environment lah untuk saya punya exercise. So at least tidak stuck dalam satu tempat untuk kita training. So saya mau cuba new environment untuk catching, untuk dapatkan supaya kita tidak cepat boring semasa exercise. Saya rasa gym ini tutup. Saya nampak gym punya signboard di sini, tapi kedai yang ada di atas ini semua bergrill, tutup. Sekarang ini saya berada di dalam PB128. Tapi saya tengok di sini sekarang lagi teruk daripada sebelum-sebelum ini. Saya tengok kedai semua tutup. So saya rasa di sini memang tiada gym. Ini tempat last saya buat untuk survey gym hari ini. Sebab di sini tiada gym. Di sini banyak kedai kosong. So kalau kamu tengok, kalau kamu mau cari kedai, mau sewa, mau berniaga, mau buat bisnes, mau buka office,
kamu mau buka gym, kamu boleh pergi survey di PB128. Saya sudah berpeluh-peluh. Belakang saya sudah mandi peluh, sudah basah. Jadi saya mau balik untuk hari ini punya video untuk survey gym sampai sini sajalah. Saya tidak dapat cari gym di area sini. Saya cuma jumpa dua gym di sebelah, di depan PB15 dengan 16. Tapi another one gym tutup. So ada satu gym saja, tapi dia punya space agak kecil lah. So saya rasa masa crowded lepas office hour memang ramai orang akan datang di gym itu untuk workout. Lagi-lagi depan PB15 dengan 16, saya rasa banyak student tak college yang pergi workout di gym itu. So saya rasa memang akan crowded lah. So buat masa ini, gym yang saya pergi di Wang Samaju itu I think still okay lagi lah, sebab dia ada dua tingkat. Walaupun dia cuma shop floor gym, tapi dia ada dua floor. Alright guys, thank you for watching. Jangan lupa support saya punya channel by subscribe, comment dan share saya punya video ya. Alright guys, bye bye.